Assalamualaikum, Ahmad dan Faris. Waalaikumsalam, Amin. Waalaikumsalam. Bolehkah kalian bantu saya? Boleh. Boleh. Begini, saya telah menerima senaskah risalah di dalam penyusulan saya. Risalah tersebut menunjukkan dua pilihan teknis percutian ke tempat pelancongan tersohor di Asia Tenggara. Yang manakah terletaknya kedua-dua tempat percutian tersebut? Di Pulau Pangkor, Malaysia dan di Krabi, Thailand. Bilakah pula tarikh percutian tersebut? Kedua-duanya adalah pada tempoh hari yang sama, iaitu dari 25 Julai hingga 27 Julai 2020. Oh, jadi kamu ingin meminta kami untuk carangkan pendapat? Benar sekali. Pada hemat saya, pakej percutian ke Krabi, Thailand adalah kurang menariknya. Bagi sesiapa yang ingin melancong bersendirian serta menaiki kapal terbang, mereka bolehlah mengambil pakej percutian ini kerana tiket penerbangan pergi dan baliknya masuk dalam pakej. Itu khidmat pandu pelancong juga disediakan. Jadi pada pelancong tidak perlu risau untuk pergi ke mana-mana tempat di Krabi. Pelancong yang ingin merasai pengalaman menaiki bot pasti teruja dengan pakej ini kerana terdapat juga aktiviti bersiasat dengan bot. Akhir sekali, sarapan, makan tengah hari dan makan malam juga disediakan sepanjang percutian. Pelancong dapat menikmati percutian ini tanpa perlu risau tentang sumber makanan. Dapat dirangkumkan bahawa pakej ke Krabi di Thailand ini sangat berbaloi kerana terdapat banyak kemudahan yang disediakan. Dengan keseluruhan harga hanya RM599 sahaja untuk 3 hari dan 2 malam seorang. Bagus juga pendapat kamu, Faris. Apakah pendapat kamu pula, Ahmad? Pada persepsi saya lah, boleh dikatakan bahawa pakej pelancongan ke Pulau Pangkor ini adalah lebih menarik dan lebih berbaloi. Lokasi Pulau Pangkor yang terletak di Malaysia telah memudahkan proses pergi dan balik bagi pelancong warga negara seperti kita. Selain itu, pakej ini juga disediakan untuk dua orang pelancong dengan harga yang berpatutan. Walaupun hotelnya hanya bertaraf 3 bintang, namun pelancong juga akan mendapat sebuah motosikal yang boleh digunakan untuk bersiap-siap. Pelancong boleh menikmati keindahan Pulau Pangkor dengan mudah dan selesa tanpa perlu menyewa sebuah kereta atau van di sana. Menggunakan bot yang telah disediakan. Hal ini memberi kelebihan kepada mereka kerana tidak perlu lagi membayar kos menaiki bot dan juga mereka dapat melihat pemandangan laut dan pantai yang cantik dengan menaiki bot. Namun, tawaran yang paling saya minati dalam pakej pelancongan ke Pulau Pangkor ini ialah aktiviti selam snorkel. Aktiviti ini merupakan sebuah aktiviti yang jarang didapati di tempat lain. Aktiviti ini juga memerlukan kelengkapan yang cukup dan seorang pelatih yang berpengalaman, dan keperluan-keperluan ini telah pun disediakan dalam pakej pelancongan ke Pulau Pangkor. Akhir sekali, pelancong tidak perlu lagi risau dan bersusah payah mencari kedai makan kerana sarapan pagi dan juga makan malam telah disediakan kepada mereka di tempat penginapan pelancong. Wah, pendapat yang benar sekali. Jadi, pakej percutian yang manakah menjadi pilihan kamu? Setelah mendengar ke angkar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang dicadangkan oleh Ahmad kerana pakej percutian ke Pulau Pangkor lebih murah berbanding dengan pakej percutian ke Krabi. Selain itu, saya juga boleh membawa rakan balik saya sama-sama kerana RM400 adalah harga yang sangat berbaloi untuk dua orang pelancong. Walaupun hotel dinilai 3 bintang saja, tetapi sebuah motosikal sebagai kemudahan pengangkutan boleh membawa saya dan rakan saya mengambil angin serta pergi ke tempat-tempat yang menyeronokkan di seluruh bahagian pulau. Kebiasaannya, majoriti hotel di Malaysia hanya menyediakan santapan untuk sarapan pagi dan makan malam sahaja. Kerana waktu tengah hari ke waktu petang merupakan tempoh masa untuk kita berjalan-jalan dan menikmati makan tengah hari di kedai-kedai yang berlainan. Berbeza dengan melancong ke negara luar, majoriti penduduk di Malaysia beragama Islam dan berbahasa Melayu. Jadi, ianya lebih senang untuk mencari restoran yang halal dengan penggunaan bahasa Melayu yang terpapar di papan tanda. Tidak lupa juga dengan tarikan pelancongan di laut. Siapakah yang tidak menggemari aktiviti selam snorkel dan bersiar-siar di atas bot berbanding dengan Krabi yang hanya mempunyai satu tarikan sahaja? Sehubungan dengan itu, saya akan menjadi seperti punggok rindu akan bulan jika tidak diberi kesempatan untuk menyelam di sana. Jadi, secara kesimpulannya,
Saya memilih untuk melancong ke Pulau Pangkor selama 3 hari dan 2 malam pada penghujung bulan Julai ini supaya saya dapat menghayati suasana indah dan selesa serta melahirkan semangat patriotik dan bangga akan tanah air yang tercinta ni. Begitu. Seperti pungguk rindu akan bulan eh. Bukankah itu bermaksud seorang lelaki yang mencintai teman gadisnya dan mempercayai tidak akan memilikinya? Aktiviti selam snorkel tidak disediakan dalam saya perlu membayar kos dengan kos yang lebih mahal. Ibarat saya lah lelaki itu dan selam snorkel merupakan teman gadis saya. Oh, faham. Dalam juga ya kamu ini Amir. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian. Semoga dipermudahkan rezeki kepada kamu berdua. Sama-sama. Okay, assalamualaikum. Salam. Selamat tinggal. Bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself.